Pemirsa, di bulan suci Ramadan penuh berkah, MNC Group melalui MNC Peduli menebar kebaikan dengan menyalurkan bantuan kepada 2 masjid di Jakarta. Bantuan ini diharapkan digunakan untuk kegiatan selama Ramadan demi kemakmuran masjid. MNC Group melalui MNC Peduli menyalurkan bantuan uang tunai sebesar 100 juta rupiah kepada Masjid Bimantara yang berada di Komplek MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Masjid yang menjadi kebanggaan warga Kebon Sirih ini selalu aktif menggelar kegiatan keagamaan saat bulan Ramadan. Ada kajian zuhur Ramadan yang dihadiri mungkin hampir 1.000-2.000 jamaah, ada zikir menjelang berbuka puasa, juga ada buka puasa bersama yang setiap hari kerja kita sediakan sebanyak 650 box bagi para jamaah yang ingin berbuka puasa di Masjid Bimantara ini. Alhamdulillah, fasilitas dari Masjid Bimantara sangat-sangat memuaskan untuk kegiatan Ramadan ini. Bantuan uang tunai senilai 50 juta rupiah juga diberikan kepada Masjid Raudhatul Jannah di Komplek MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Alhamdulillah, tiap hari kita ngadain agenda ba'da zuhur, yaitu kajian. Di Senin kita ada belajar Al-Quran, yaitu tahsin. Di Selasa kita ada kajian tematik dan kajian kitab. Kemudian di hari Rabu kita ada kajian terkait ini tematik. Sementara di hari Kamisnya kita ada belajar nahwu. Ini sudah rutin, memang sudah terprogram di MNC Peduli, bantuan-bantuan kita lakukan tidak hanya di Jakarta, kita hampir ke seluruh Indonesia. Kita juga sedang merencanakan bantuan untuk beberapa bencana alam yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur saat ini. Itu kita lakukan tetap. Dan yang rutin lagi adalah setiap 3 bulan itu adalah donor darah. MNC Peduli akan terus berbagi kebaikan di bulan penuh berkah ini demi memberikan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Dias Triawan, iNews melaporkan.